So last time aku dah buat dah video pasal Honor Magic 6 Pro ni, aku compare dengan Samsung Galaxy S24 Ultra dan juga aku buat video kamera tu. Actually video kamera ni aku nak jadikan sebagai series dan ramai korang suka video tu. So tengoklah next phone nanti yang banyak memfokuskan kepada kamera, aku akan buat lagi sekali. So hari ni aku nak cerita sikit pasal Honor Magic 6 Pro ni. It's not really a review, dia lebih kepada pengalaman aku dan apa aku rasa pasal telefon ni. Apa yang aku suka dan juga apa yang aku tak suka. Ni jom kita mulakan video ni. So, benda pertama yang aku paling suka pasal telefon ni adalah dia punya kamera. Aku tak boleh deny korang semualah. Kamera dia probably antara yang terbaik yang korang boleh dapatkan kat mana-mana telefon smartphone sekarang ni. iPhone 15 Pro wujud, tapi bagi aku, aku rasa iPhone ni is not really focus on camera, lebih kepada video. Untuk Android, is always the camera dan antara yang terbaik sekarang ni, kita ada Vivo X100 dan juga Xiaomi 14 Ultra. Kenapa aku tak nak mention S24 Ultra? Kalah kat telefon ni. Lepas tu, selfie dia aku rasa probably the best untuk telefon Android sebab satu, dia luas dan hasil dia pun memang korang akan puas hati punya. So, itu untuk selfie dia. Untuk dia punya spek kamera ni, walaupun dia ada 3 kamera je, tapi it's still pretty good. First sekali, dia punya kamera utama 50MP. Lepas tu, dia punya periscope 180 dan juga dia punya 50MP ultrawide. Aku tak ambil sangat gambar ultrawide. So, that's something yang mungkin korang akan rasa macam tertinggal lah sebab aku tak cerita kan. Untuk dia punya periscope ni, aku impressed sebab dia hanya 2.5x zoom sahaja. Tapi, dia ada juga untuk 5x. 5x tu digitally, tapi disebabkan ni periscope, so dia punya hasil still lagi bagus, tak nampak macam ada masalah sharpening digitally tu. Dan hasil gambar walaupun siang atau malam, bagi aku dah cukup bagus untuk 5x dia. 2.5x dia pun agak impressive jugalah untuk apa yang dia orang boleh bagi dengan kamera ni. Overall untuk dia punya periscope ni aku puas hati. Kamera utama dia pun bagus. Kalau korang nak dapatkan gambar dengan warna yang lebih vibrant dan juga contrasty, korang boleh tengok AI. Tapi AI ni juga boleh merosakkan gambar korang. Contohnya kalau korang ambil gambar bangunan, dia akan menjadi biru sebabkan detect sebagai sky. So tu benda yang korang kena compromise lah. Kalau korang tak suka, korang turn off sahaja. Lepas tu dia juga ada satu feature di mana moving subject dia akan auto capture. Fungsi AI ni walaupun bunyi menarik, tapi sebenarnya dia tak berfungsi dengan betul pun. Dia macam ikut lah, kadang-kadang berfungsi, kadang-kadang tak berfungsi. Aku nak try ambil gambar itu kat skateboard pun struggle teruk. So itu benda yang kalau korang turn on, kalau korang dapat-dapat, tak dapat, it is what it is lah. Lepas tu untuk design dia pula, aku cakap design dia memang cantik. Dia tak gunakan design yang sama seperti model tahun lepas. Dia ada perubahan sikit lah dari segi dia punya belakang ni. And it looks good. Dan lagi satu benda yang aku punya suka, dia pakai vegan leather. Yes, ada model yang pakai matte finish warna hitam tu, tapi this one is the best one. Warna dia pun cantik. Dan untuk telefon macam ni, aku boleh kata korang semua, korang tak perlukan pun casing disebabkan vegan leather ni dah sedap untuk dipegang. Tapi kalau korang yang sangat protektif dengan telefon korang, yes, pakailah casing. Tapi kalau macam aku ni, tak payah pakai pun tak apa. Lagi satu benda yang aku suka dengan telefon ni, dia punya screen yang terang nak haram ni. Dia boleh mencecah sampai 5000 nits. Gila bapak mak, ni antara telefon yang paling terang korang boleh dapatkan dekat market sekarang ni. Kalau korang buat grab tu, ini tengah hari matahari atas kepala boleh nampak mak. Kalau compare dengan Samsung 2006 nits tu, apa benda kan? So that is very impressive. Honor boleh bagi kecerahan yang tinggi macam ni dan aku memang puas hatilah kalau korang nak gunakan di bawah cahaya matahari dan juga dekat luar tu. Tak akan ada isu tak nampak screen tu. That's really nice lah. Itu benda yang mungkin korang rasa macam bukan keperluan, tapi bila berlaku tu korang memang bersyukur gila lah. Last kali benda yang aku paling suka pasal telefon ni adalah dia punya fungsi Magic Portal. Magic Portal ni walaupun aku rasa awal-awal macam gimmick, tapi bila guna-guna tu aku sedar lah how useful this thing is. Contohlah kalau korang suka ambil gambar ataupun korang ada screenshot tu benda ni, tapi korang tak tahu apa benda ataupun dekat mana tempat ni. So korang just hold je, lepas tu korang drag pergi ke Google search, dia akan search untuk korang. Dia lebih kurang macam Google Lens, tapi korang tak payah do the extra step lah kat sini. Lagi satu, ada beberapa benda yang korang boleh drag and drop. Contohnya macam alamat pada WhatsApp, korang boleh terus drag ke Waze ataupun Google Map. Mungkin benda ni macam setengah orang dia dah bagi terus lah link Google Map, tapi kadang-kadang ada setengah, kau faham lah kan, orang bagi alamat rumah je, dia tak bagi pula dia punya link tu. Kau tengok macam tu, kau kena type lah satu-satu kan dekat Google Map. Tapi dengan fungsi ni, kau just drag and drop, dia akan auto bagi kau navigation. Very useful sebenarnya. Sekarang aku nak cerita benda yang aku tak suka pula pasal telefon ni. Semua telefon ada masalah tersendiri. Tak ada telefon yang perfect 100% dekat korang semua. First sekali, software design. Aku rasa dekat 4 tahun aku review telefon ni, salah satu benda yang aku tak habis-habis kutuk pasal Honor ni adalah dia punya OS yang buruk.
aesthetic wise lah. Like, korang tak kisah, tak ada masalah. Macam aku ni memang suka benda yang aesthetic. Like, korang tengok aku punya review phone Xiaomi, phone Samsung, korang akan nampak aku akan buang beberapa benda macam label name, aku akan tukar dia punya wallpaper bagi nampak menarik. Malang sekali untuk owner ni, kau tak boleh tukar banyak sangat. Team dia pun kau hanya diberi beberapa benda je. Lepas tu kau nak buah label name pun tak boleh, label apps pun lah, yang macam bawah tu kan, tak boleh buat. So dia macam sangat limited untuk customization. Lepas tu untuk yang kedua pula, benda yang sangat nitpicky, bukan semua orang akan setuju dengan aku, curve screen. Aku sendiri tak suka curve screen. Kau tengok ni, tak nampak sebab gelap. Aku tak minat dengan curve screen sebab dari segi durability dia. Yes, telefon ni ada nanocrystal di mana dia memang sangat kukuh dan durable. Tetapi kalau phone ni jatuh kat tepi atas ni, memang jiji. Sebab kan pressure point dia sangat lemah kat belah macam ni. So kalau jatuh ke apa, memang 100% akan retak. Tapi jangan bimbang, telefon ni ada 1 year crack replacement. So tu takkan jadi isu. Tapi lepas tu tahun tu, pandai-pandai kau lah. Tu benda yang aku tak minat sangat. Curve screen ni lebih kepada preference orang lah. Macam aku tu preference aku lah. Aku lebih suka phone screen flat macam Samsung ni. Senang, tak fikir banyak sangat. Kalau jatuh pun most likely akan retak kat sini je, dekat belah hujung-hujung ni. So takkan ada isu pada screen lah sebenarnya. Dan last kali, harga dia. Harga dia bagi aku logik je, iaitu RM4,499 untuk spek yang korang nampak kat depan ni. Aku tak ingat berapa gig dengan dimensi RAM tu. Harga dia logik kalau korang dapat free gift. Tapi kalau korang beli lepas dah tak ada promo free gift ni, harga dia orang kata boleh tahan keras jugalah. Sebab dengan harga range ni korang boleh dapat Xiaomi 14 yang bagi aku really good. Lepas tu Samsung Galaxy S24 dari segi dia punya 7 tahun software update tu, dan juga S24 Plus, dan juga lagi satu iPhone 15 yang base tu. So kau fikir balik, ada lagi banyak better option. Tapi tak tahu makna telefon ni tak bagus. Cuma bagi aku kalau harga dalam RM4,200 yang tu, bagi aku lebih logik lah. So kalau korang dapatkan telefon ni lepas promo, korang tunggu sales. Kalau korang tak kisah tak apalah, tapi bagi aku kalau korang mahukan deal yang lagi bagus, korang tunggu promo lah. Sebab telefon ni memang dah bagus dah sejujurnya. Model tahun lepas Magic 5 Pro pun dah sedap. Cuma ada beberapa demi issue lah. Tapi untuk telefon ni harga dia agak keras sikit. So the best way adalah korang tunggu promo je. So itulah dia pandangan aku tentang Honor Magic 6 Pro ni. It's a good phone dengan beberapa minor issue yang aku tak minat. Kalau korang setuju tak setuju tu, jangan lupa tulis kat comment section tu. Jadi itu sahaja dari aku, Imran. Assalamualaikum. Bye-bye.